episode kali ini kedok Tiara akhirnya terbongkar kalau dirinya ingin merusak hubungan pernikahan Siska bersama Leo. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Selama ini Siska telah dibohongi oleh sikap manis Tiara. Ia menyangka kalau Tiara itu memang benar-benar baik. Namun entah kenapa ya guys, tiba-tiba Siska berani membentak dan mengusir Tiara dari rumah Leo dengan mengatakan kalau dirinya datang hanya untuk menghancurkan pernikahannya. Tante Marissa bingung kenapa tiba-tiba Siska berani membentak Tiara di depan dirinya. Namun apakah Tante Marissa percaya ya guys dengan semua ucapan Siska? Karena Tante Marissa selalu menyalahkan Siska meskipun Siska itu benar. Tapi kira-kira Siska tahu dari mana ya guys kalau Tiara mempunyai niat buruk terhadap dirinya? Apakah Reta telah memberitahu kepada Siska kalau Tiara telah berbohong dan memanipulasi semuanya? Atau karena Siska tahu dari mamanya soal rekaman suaranya yang mengatakan kalau dirinya masih mencintai Hermi? Padahal jelas-jelas Tiara gak tahu kalau dirinya tidak berkata seperti rekaman yang diberikan kepada Tante Marissa. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Badai Pasti Berlalu. Dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.